Assalamualaikum teman-teman, ini video lanjutan yang kemarin ya. Ini cemilan yang Umi bikin. Ini teman-teman, Umi goreng pakai apa ya? Pakai telur. Ini dibalut pakai telur. Mau tambah berapa Yusuf? Tiga atau empat? Umi pikir Yusuf gak suka, ternyata dia suka teman-teman. Ini dimakannya. Mau pakai mayones enggak? Saus tomat aja. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu suka berarti toh? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Oke, lanjut ini. Tadinya nih Umi pikir Yusuf tuh gak suka teman-teman pakai saus tomat. Ternyata dia suka. Alhamdulillah. Ini semalam udah direbus, habis itu didiamkan, baru Umi potong kecil-kecil ya teman-teman, sesuai selera. Ini nanti Umi taruh di freezer, kalau mau bikin baru kita itu keluarkan, nanti dibalur pakai telur ya teman-teman, baru digoreng atau digoreng langsung juga nggak tahu ya, belum coba Umi. Ini tadi pakai telur nih, enak banget. Abang Yusuf suka. Hei, Umi pikir Yusuf nanti gak makan. Yusuf suka, enak. Yusuf tahu itu apa rasanya? Rasanya apa yang Yusuf makan? Ada rasa apa? Yusuf gak rasa? Cuma rasa saus tomat. Ya hilangin api saus tomat banyak itu. Itu tuh ada ayam sama wortel sama telur begitu. Karena Yusuf suka wortel jadi minta wortel gitu. Ih, gak sesuai ekspektasi. Umi pikir nantinya gak suka makan nak, ternyata elah weh. Wah, ini freezer. Teman, begini ya Umi setup, ada burger mereka. Aduh, ini bapau yang waktu itu Umi bikin ya berapa hari lalu. Ya Allah, ini Umi jual sama ini punya Masita sama Mariam nih. Hehehe, disimpan begitu. Ini kurir. Jadi ini bekal sekolah anak-anak teman-teman. Begini. Alhamdulillah, Umi pikir nanti Yusuf gak suka, ternyata Yusuf suka banget teman-teman. Enak. Apalagi dipotong tipis, wah enak banget. Tadinya Umi sudah negative thinking teman-teman, tapi alhamdulillah udah happy karena Yusuf makan. Kalau Bang Ahmad mah sudah cobain, katanya enak tadi malam. Abi juga bilang enak. Ya Umi takutkan ini Yusuf. Itu bilang enak. Oke teman-teman, semoga yang cobain resep Umi ini pada suka dan berhasil ya. Gabung ya teman-teman. Jadi kalau yang gak ada ayam, gak pakai ayam juga enak nih. Kalau menurut Umi hanya tepung aja. Yang udah nonton di part 1 ya cara buatnya. Ini part 2 nya cara masak selanjutnya teman-teman. Tapi tadi Umi lupa video waktu Umi gorengnya. Jadi telurnya dibikin kayak telur dadar gitu. Ya dikocok-kocok aja, gak usah pakai garam teman-teman. Karena udah ada rasa garam dari adonan yang kita bikin kemarin. Itu sudah pas, itu jangan taruh garam lagi di telurnya ya. Ini hasilnya. Jadi gorengnya kayak bikin perkedel kentang gitu. Insya Allah enak banget. Makan sambil
Jadi Yusuf kami bawa di sekolah mau. Mau makan pakai nasi. Nanti itu sama apa lagi? Sama ayam yang dipakai. Ini semalam kita beli kulit lumpia. Tadinya mau bikin pakai ayam, isian ayam sama mayones, tapi ya kita kesiangan bangunnya. Jadi Bang Yusuf ke sekolah, yang sekolah kakak Mutmainah sama Bang Ahmad. Mereka naik kereta bawa tanah, Umi gak berani kalau Yusuf ikut. Nah, ini serius banget nih. Lagi rajin. Oke, enak Yusuf? Masya Allah. Anak Umi.